Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Desi Pawestrina, Widya Iswara Ahli Muda di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Puji syukur, saya berkesempatan untuk mengikuti workshop pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP yang merupakan pembaruan dari Diklat Kepemimpinan Tingkat 4 Pola Baru. Pelatihan kepemimpinan pengawas ini terdiri dari 4 agenda. Yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara. Agenda kedua adalah kepemimpinan pelayanan. Agenda ketiga pengendalian pekerjaan. Dan agenda keempat, aktualisasi kepemimpinan. Pada workshop ini, saya mendalami agenda ketiga, yaitu pengendalian pekerjaan. Pada agenda ketiga, terdiri dari 7 mata pelatihan, dan dari ketujuh mata pelatihan tersebut, saya mengambil salah satu mata pelatihan sebagai spesialisasi saya, yaitu mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran untuk mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik ketika saya memfasilitasi pelatihan kepemimpinan pengawas. Berikut ini adalah paparannya. Mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hasil belajar yang akan dibangun adalah peserta diharapkan mampu untuk menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi, jabatan dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal. Hasil belajar akan dinilai berdasarkan indikator yang pertama, peserta dapat menjelaskan konsepsi komunikasi publik. Kedua, peserta dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara asertif, baik lisan maupun tertulis. Dan peserta dapat mempraktikkan public speaking dan presentasi yang efektif. Mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik ini terdiri dari 3 materi pokok, yaitu yang pertama adalah konsep komunikasi publik, kedua komunikasi asertif, dan ketiga public speaking dan presentasi yang efektif. Mata pelatihan ini akan disampaikan dalam waktu 9 jam pelajaran. Ini merupakan gambaran umum dari jadwal pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Untuk mata pelatihan teknik komunikasi publik akan disampaikan pada hari ke-12, yaitu yang terbagi menjadi 3 sesi. Oleh karena itu, saya akan membagi setiap sesi untuk membahas setiap materi pokok. Jadi, sesi pertama akan membahas materi pokok yang pertama, sesi kedua akan membahas materi pokok yang kedua, dan sesi ketiga akan membahas materi pokok yang ketiga. Berikut ini strategi pembelajaran yang akan saya terapkan. Pada sesi pertama ini akan membahas materi pokok pertama, yaitu konsep komunikasi publik. Di awal tatap muka, saya akan mengucapkan salam, kemudian mengajak peserta untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini juga merupakan salah satu pengamalan dari Pancasila, yaitu sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemudian saya akan memperkenalkan diri sambil membangun suasana yang kondusif dan bonding dengan peserta, supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Untuk penyampaian materi pokok yang pertama, saya akan membagi peserta menjadi 4 kelompok. Kemudian, mengajak peserta untuk memainkan game, yaitu game pesan berantai. Teknis permainan ini adalah setiap kelompok akan diberikan 1 kalimat pesan yang harus disampaikan kepada anggota kelompoknya secara berantai. Orang terakhir yang menerima pesan diminta untuk menyampaikan pesan yang diterimanya. Kira-kira apakah sama dengan pesan yang dikirimkan oleh orang pertama? Dari permainan ini, saya mengajak peserta untuk brainstorming, menyatakan pendapatnya tentang lesson learned dari game yang sudah dimainkan tadi. Misalnya, peserta mendapatkan lesson learned bahwa ternyata informasi atau pesan yang disampaikan dengan komunikasi yang kurang jelas, maka tidak akan efektif sampai kepada penerima pesan. Selanjutnya, masing-masing kelompok diminta untuk membuat mind mapping tentang konsep komunikasi dan komunikasi publik, kemudian dipresentasikan. Masuk pada sesi yang kedua. Pada sesi ini akan membahas materi pokok kedua, yaitu komunikasi asertif. Saya akan memutarkan video pendek tentang gaya komunikasi, yaitu pasif, agresif, dan asertif. Selanjutnya, peserta akan melakukan role play untuk semakin memahami macam-macam gaya komunikasi. Untuk pembagian kelompoknya masih sama dengan pembagian kelompok pada sesi yang pertama. Sedangkan untuk skenarionya sudah ditentukan mengingat alokasi waktu yang tersedia supaya tidak terlalu banyak waktu yang terbuang untuk membuat konsep atau skenario role play. Setelah permainan role play ini, kami akan membahas esensi yang terkandung pada role play tersebut sambil melakukan ceramah interaktif yang terkait dengan materi pada materi pokok kedua ini. Selanjutnya, peserta akan diberikan tugas individu, yaitu untuk membuat press release dengan menentukan sendiri topik, sasaran, dan media yang digunakan. Kemudian hasilnya akan dikirimkan kepada fasilitator dengan melalui media sosial. Nah, selama proses pembelajaran ini, fasilitator akan mengamati seluruh peserta berdasarkan gaya komunikasi dan keterampilan komunikasi publiknya. Pada sesi yang terakhir, yaitu sesi ketiga, akan membahas materi pokok yang ketiga, yaitu public speaking dan presentasi efektif. Materi pokok ketiga ini lebih menekankan pada praktik kelas, sehingga peserta diminta untuk melakukan praktik presentasi, yaitu 1 orang volunteer atau sukarelawan yang bersedia untuk menjadi contoh praktik presentasi. Apabila nanti kesulitan untuk mendapatkan volunteer, maka fasilitator menyediakan reward untuk menarik minat peserta agar bersedia untuk menjadi volunteer. Sedangkan 3 orang peserta lainnya ditunjuk berdasarkan hasil pengamatan yang dinilai keterampilan komunikasi publiknya masih perlu ditingkatkan. Bagi peserta lainnya yang tidak melakukan presentasi, akan menjadi pengamat dan memberikan masukan yang bersifat membangun.
Untuk materi pokok ketiga ini juga akan ada penugasan individu, yaitu untuk membuat video presentasi dengan topik aktual yang sesuai dengan ketugasan atau latar belakang peserta dengan menerapkan teknik presentasi yang efektif yang telah dipelajari. Durasi video kurang lebih 15 menit dan dikirimkan kepada fasilitator melalui media sosial. Tugas individu pertama yaitu press release dan tugas individu kedua yaitu video pendek presentasi menjadi bahan penilaian peserta oleh fasilitator. Sebelum mengakhiri tatap muka, saya akan melakukan evaluasi dengan menggunakan aplikasi Quizizz yang kira-kira itu akan menarik minat peserta untuk melakukan evaluasi. Dan tatap muka akan diakhiri dengan memberikan motivasi dan apresiasi kepada seluruh peserta. Demikian strategi pembelajaran untuk mata pelatihan teknik komunikasi publik yang akan saya terapkan ketika memfasilitasi pelatihan kepemimpinan pengawas. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan. Salam sukses.